Rahmat Amin Nadi atau yang lebih dikenal dengan nama Adi Seki merupakan teman dekat Rizky Billar. Belakangan ini, dia dekat dengan seorang perempuan bule. Pesinetron Adi Seki datang ditemani seorang perempuan asal Brazil yang bernama Lloyd. Dia pun memperkenalkan Lloyd kepada sahabatnya, Rizky Billar. Ini supporter dari Brazil Guibawa. Dari kota mana kalau boleh tahu? Teman-teman, gak awal-awal berkenalan dulu, ucap Adi Seki pada Rizky Billar. Ketika ditanya oleh Rizky Billar mengenai hubungannya dengan Adi Seki, Lloyd mengaku hanyalah sebatas teman. Menurutnya, sosok pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu memiliki sifat yang baik, asik dan tidak sombong. Baik banget, orangnya asik, tidak sombong, kata Lloyd kepada Rizky Billar. Rizky Billar semakin kepo dan bertanya mengapa Lloyd rela menemani Adi Seki bermain futsal. Baru kenal sih, kata Lloyd. Ya, Lloyd juga mengaku baru kenal aktor sekaligus YouTuber 28 tahun itu karena les privat bahasa Inggris. Gue les bahasa Inggris privat sama dia. Berkenalan, berteman dulu. Kalau cocok kan, ya itulah, kata Adi Seki kepada Rizky Billar. Menanggapi hal tersebut, Rizky Billar langsung menjawab dan mendoakan semoga persahabatan dan perkenalan di antara Lloyd dan Adi Seki sahabatnya bisa langgeng untuk selamanya. Dan jika itu jodohnya, semoga mereka cepat disandingkan. Begitulah informasinya.